Semangat semangat. Apa kita lagi semangat? Mau lihat sapi nih di daerah Garut. Ada Pak Hikmat, ada Pak Jun, ayo. Semangat semangat. Wah, kita udah sampai di lokasi nih guys. Di sebelah kanan ada kuburan nih guys. Ini ada sawah-sawah, pohon kelapa banyak berderet. Ada siapa lagi ngambilin rumput buat kambing dan juga sapi. Nah, ini sawahnya udah mulai menguning. Jadi ini sebentar lagi udah bisa dipanen guys. Jarang-jarang. Ya, Pak. Ke kanan motor, Pak? Motor. Kayaknya Pak Hikmat lagi kecapean nih, guys. Kolotin. Ayo lanjut cari rumput ya. Cari rumput. Oke guys, kita sudah ada di tengah sawah guys. Kanan kiri sawah semua. Gunung gunung, keren banget. Nah, kita akan naik ke sana tuh. Jadi ini jalannya sih cukup buat satu motor aja, mobil nggak bisa masuk. Jadi buat petani panen tadi di sini pakai motor, nanti diangkut pakai motor. Soalnya kalau mobil nggak masuk, atau motor yang roda 3 bisa masuk juga nih, lumayan. Tapi cukup buat satu motor aja, nggak bisa dua jalur. Nah, ini guys. Nah, udah kedengeran nih suara mbeknya nih. Mbek. Kayaknya sih nggak lama lagi kita akan sampai, guys. Nah, dari bau-baunya sih udah tercium aroma-aroma kambing dan juga sapi, guys. Nah, ini dia. Sebelah sini ada pemancingan umum guys. Ada pemancingan umum. Ini lagi ramai banget. Banyak orang yang mancing. Nah, kita udah sampai ke tempat sapi. Ayo bang, terus bang. Tempat sapinya ada di belakang guys. Lihat dari depan aja ya. Dan A. Bisa bicara tuh sapi NTT ini. Bicara. Bagaimana nih? Garut tuh. Garut ya. NTT. Sekarang kita coba jalan di pematang sawah guys. Jalannya kecil banget, jadi harus hati-hati, jangan sampai terpleset. Kebetulan hari ini cuacanya kering, jadi nggak licin guys. Kalau licin
Wah, bisa kepleset, bisa jatuh. Katanya sih udah 2 minggu di sini enggak hujan. Ini perumahan penduduk, guys. Masih asri. Seperti di pedesaan. Ini kayu bakar, kayu bakar. Ini tempat sapi-sapi. Banyak banget, guys. Kita lagi milih-milih sapi nih, guys. Lagi lihat-lihat sapi, kira-kira sapi mana yang cocok buat kurban. Ada yang putih, ada yang hitam. Ini sih rata-rata asalnya dari Jawa, guys. Wah, ini lagi kayaknya pegal nih. Sapinya lagi duduk-duduk, yang lain pada berdiri. Ya, bandar sapi mau laptop. Bandar sapi ya. Ini ya, harga berapaan, Pak, itu, Pak? Ini saya kira sekitar 23 sampai 25 deh. Ya, ya. Siap. Silakan pilih, Pak Haji. Sampai di tempat, Pak, ya? Ah, sampai di tempat, Pak Haji. Itu. Oh, ya. Dijamin sapinya sehat, tidak ada yang cacat, ya. Dan kelihatan montok-montok. Oke, siap. Oke, sip, Pak Haji. Oke.